Toria Catur, M. Iqbal, Refil Akhirul Usman, Habib Uda. Siapa? Kamu simpan enggak, Kawan? Ya, boleh, Pak. Barang saya pun, Pak. Azra Octavio Ramadan dan Fatir Muhammad Bagus dengan ofisial Jorong Lembang Niko Yu Hendri. Makasih, Pak Jomo. Berikan aplaus. Putaran kesebelasan Jorong Lembang berhadapan dengan kesebelasan Jorong Pasar. Yang mana pemain Jorong Pasar kita menunggu. Koto Gadang Koto Anau, yang mana kesebelasan pembukaan pada turnamen kali ini akan dibuka oleh kesebelasan Jorong Lembang dengan kostum biru-biru, akan mempertemukan dengan kesebelasan Jorong Pasar dengan kostum kuning hitam. Ya, kita berikan aplaus untuk kedua kesebelasan yang telah ada di dalam lapangan. Nama Muhammad Raffles, Gary Tri Abdul, Ilman Seria, Jeffrey Tri Rahmat, Sefrival Ami, Ariel dengan pemain cadangan Henry Saputra, Zikra Fauzal, Muhammad Nabil, Tri Andivo dan Ilham Pratama. Ya, permainan telah kita saksikan, yang mana pemain Pasar menguasai bola, nomor punggung 10 Jerry Tri masih menguasai bola. Ya, terjadi perebutan di lapangan tengah. Masih pemain Lembang ternyata keluar lapangan. Ya, keluar kepada ofisial dan juga pemain, silakan mundur. Tidak ada yang berada di garis lapangan. Ya, permainan masih berlangsung di lapangan, kita saksikan. Ya, pemain Jorong Pasar menguasai bola, masih pemain Jorong Pasar. Ya, kembali lagi bola berpindah Jorong Lembang. Ya, masih Jorong Pasar. Jorong Pasar terjadi hadangan nomor punggung 8. Perebutan bola diambil nomor punggung 6 Jorong Pasar. Nomor punggung 8 terjadi perebutan nomor punggung 12. Ya, nomor punggung 8 dioper lagi nomor punggung 12. Perebutan terjadi. Ya, nomor punggung 18. Ya, bola jauh ke depan. Ya, pemain Jorong Pasar menguasai bola. Nomor punggung 10 kembali lagi. Ya, ya, pemain Jorong Pasar melakukan serangan. Masih terjadi perebutan. Bola keluar penjuru. Ya, tendang penjuru akan diambil nomor punggung 10 dari Jorong Pasar. Dilakukan. Ya, terjadi blocking. Ya, bola masih terjadi perebutan. Masih terjadi perebutan lagi. Bola keluar. Ya, lemparan telah dilakukan. Ya, keluar lagi. Lemparan pindah untuk Jorong Lembang. Lemparan dilakukan. Pemain Lembang menguasai bola. Terjadi perebutan. Keluar. Ya. Keluar. Lemparan lagi. Ya, jadi lagi perebutan. Keluar. Lemparan kembali untuk Jorong Pasar. Ya, bola keluar untuk Jorong Pasar. Ya, terjadi perebutan bola di lapangan tengah. Ya, tendangan bebas untuk Jorong Lembang. Ambil nomor punggung 18. Ya, dikuasai kiper. Aman. Ini gawang. Dapat kami informasikan kepada penonton yang hadir pada sore hari ini, partai pembukaan yang mempertemukan. Ya.
Terjadi perebutan, masih terjadi perebutan bola. Masih dikuasai kiper Jorong Pasar. Ya, tendangan langsung. Terlalu. Panitia, kami harapkan ada sekitar dua orang berada di posisi gawang kebelah pada Jorong Tanah Sirah dan juga Jorong Kurai. Ambil posisi berada di pojok sebelah ke jalan. Ya, terjadi perebutan serangan dari Jorong Lembang. Ya, dibuang. Pandong, etek nah. Si ada Zal, ai polo di sisi. Ada belakang lah tegak Zal. Ya. Tapi bang, tidak. Bola kembali dikuasai kiper Jorong Pasar, telah ditendang langsung ke depan, dikejar nomor punggung 15. Ya, ternyata keluar. Ya, bang nomor punggung 18 siap-siap nendang, ditendang. Ya, diblok. Diblok, masih terjadi perebutan bola, masih terjadi. Diangkat, dikuasai kiper kembali. Kiper Jorong Pasar akan melakukan tendangan, dilakukan langsung ke depan. Ya, baik pemain Jorong Lembang, nomor punggung 18 kembali menguasai bola, langsung ke depan. Nomor punggung 7, nomor punggung 7 menguasai bola. Tengah, tidak ada pemain. Langsung nomor punggung 8 kembali, terjadi perebutan bola di belakang, dibuang ke depan. Nomor punggung 15 langsung ke depan, Jorong Lembang menyerang. Ya, masih nomor punggung 13, nomor punggung 13 langsung. Ya, dikuasai kiper. Untuk Jorong Lembang ambil nomor punggung 18 langsung, nomor punggung 18 kembali langsung ke depan. Nomor, ya, terjadi perebutan di lapangan tengah. Ya, nomor punggung 15, nomor punggung 15 dibuang. Ah, nomor punggung 15 Jorong Pasar membawa bola jauh ke belakang, kembali jauh ke depan, berada di lapangan tengah, berada di lapangan tengah. Nah, nomor punggung 10 mengejar bola, keluar, lakukan. Nomor punggung 6, nomor punggung 6 masih menguasai bola. Nomor punggung 10 maju ke depan. Ya, tidak terkejar. Ya, tendangan langsung. Sebelah timur juga sudah penuh dan selatan menyesuaikan. Ya, masih Jorong Pasar, Jorong Lembang kembali terjadi. Ya, ya, telah dilakukan. Bulan tengah dikejar nomor punggung 4 dari Jorong Pasar, berebut. Nomor punggung 8 dari Jorong Lembang, nomor punggung 8 berebut. Nomor punggung 5 terjadi lagi perebutan bola. Nomor punggung 10 Jorong Pasar, nomor punggung 10 masih menguasai bola. Masih nomor punggung 15. Ya, nomor punggung 12, nomor punggung 15. Ya, dibuat. Ya, tendangan penjuru akan dilakukan. Nomor punggung 10 sudah bersiap-siap, dilakukan. Keluar. Bola dilakukan jauh ke depan, nomor punggung 8 dibuang. Tolong panitia. Bola dilakukan. Ya. Nomor punggung 18. Ya, terjadi perebutan. Nomor punggung 4 Jorong Lembang jauh ke depan. Ya, nomor punggung 12, nomor punggung 13 Jorong Lembang. Ya, terjadi perebutan. Nomor punggung 15 Jorong Lembang, nomor punggung 12. Kembali lagi nomor punggung 6 dari Jorong Pasar menguasai bola. Nomor punggung 10
Ya, diangkat jauh ke depan. Nomor punggung 8. Offside. Alhamdulillah, suasana pada sore hari ini cukup cerah. Dengan begitu semangatnya, antusiasnya, walaupun angin, tapi semangat. Ya, nomor punggung di luar kemarin. Ya. Jadi perebutan nomor punggung 14, nomor punggung 4 dari Yoram Pasar, nomor punggung 10. Ya, ditendang keluar. Sekarang kembali tendangan gawang untuk Jorong Lembang. Bola dilakukan, ya. Bola masih bergulir di lapangan. Terjadi perebutan masih nomor punggung 14 dari Jorong Lembang. Ya, bola jauh ke depan, masih dikejar, masih dikuasai nomor punggung 5, ya. Terjadi perebutan. Apakah masih bisa dikejar? Masih bisa dikuasai. Pelas akan melakukan, dilakukan, dikejar jauh ke depan. Masih bisa dibuang. Bola kembali lagi bergulir ke tengah lapangan. Nomor punggung 15. Nomor punggung. Anda buang ambien yang bola. Tempat sialan yang bola. Ya, masih jauh memang. Nomor punggung 18. Pelanggaran. Telah dilakukan. Ya. Bola masih bergulir di lapangan. Masih lanjut. Masih bisa. Nomor punggung 8. Ya, masih. Nomor punggung 13. Langsung ke depan. Nomor punggung 13. Masih langsung. Ya. Dilakukan. Langsung ke depan. Telah ditendang. Nomor punggung 7. Terjadi perebutan. Nomor punggung 7. Nomor 14. Nomor 14. Luar. Dilakukan lemparan. Telah dilakukan. Nomor punggung 6. Langsung ke depan. Bola bergulir di tengah. Nomor punggung 10. Kembali. Nomor punggung 10. Nomor punggung 12. Terjadi perebutan bola. Ini akan kita saksikan. Dilakukan langsung. Ya, ternyata langsung lagi ke depan. Keluar. Telah dilakukan nomor punggung 18. Menguasai bola masih. Ya, ya keluar. Ya, jangan langsung. Telah dilakukan. Ya, bola bergulir di tengah lapangan. Nomor punggung 10 terjadi perebutan. Nomor punggung 6 gol langsung. Ya, telah dilakukan tendangan gawang. Ya, dilakukan nomor punggung 12, nomor punggung 8 kembali. Nomor punggung 13. Nomor punggung 14, bola jauh ke depan. Apakah masih bisa kejar? Ya, kembali lagi di lapangan tengah. Bola bergulir. Nomor punggung 7 dari Jorong Lembang. Nomor punggung 14 langsung ke depan. Keluar. Dapat kesebelasan Jorong Pata. Ya, bola bergulir di lapangan kembali. Perebutan. Bola keluar. Ya, lemparan telah dilakukan. Kembali lagi nomor punggung 18. Ya, bola jauh ke depan. Bola jauh ke depan. Keluar. Ya, dilakukan. Wasit jadi pengganti pemain. Ya, kembali bola bergulir. Terjadi perebutan. Masih keluar. Kesebelasan Jorong Pasar telah dilakukan jauh ke depan. Ya, jauh ke depan. Bola lepas. Ya, kembali lagi. Lemparan keluar. Berpindah lemparan untuk Jorong Lembang.
Ya, nomor punggung 12 terjadi perebutan. Ya, bola masih tegang. Nomor punggung 14. Nomor punggung 14 berebut nomor punggung 4 mengejar bola. Nomor punggung 14 masih menguasai. Ya. Nomor punggung 4 dari Jorong Pasar. Nomor punggung 15. Nomor punggung 6. Ya, nomor punggung 4. Apakah masih bisa kejar? Masih bisa dikejar. Jauh ke depan. Nomor punggung 14. Kembali ke tengah. Nomor punggung 15. Ya, nomor punggung 6 dari Jorong Pasar. Masih nomor punggung 6. Nomor punggung 18. Ya, masih terjadi perebutan bola. Dibuang jauh. Ya, nomor punggung 10. Ya, lepas. Nomor punggung 19. Terjadi lagi. Masih, apakah masih bisa kejar? Keluar. Lemparan. Lemparan telah dilakukan, terjadi perebutan bola, nomor punggung 18, nomor punggung 12 dari Jorong Lembang, nomor punggung 12, masih mengejar, akankah bisa, ya, terjadi perebutan, nomor punggung 19, 18, jauh ke depan, keluar. Ya, lemparan telah dilakukan, nomor punggung 4 dari Jorong Pasar, nomor punggung 13, nomor punggung 16, ya nomor punggung 12. Terjadi perebutan, nomor punggung 18. Ya, nomor punggung 15. Nomor punggung 10, Jorong Pasar, nomor punggung 4. Ya, nomor punggung 12. Ya, nomor punggung 8, masih menguasai bola, nomor punggung 8. Nomor punggung 12. Ya, langsung, nomor punggung 12, ya. Kiper Jorong Lembang langsung ke depan. Bola jauh, masih bisa kejar. Tangka masih bisa. Depan dengan ya. Kesebelasan Jorong Pantai. Bola berada di tengah. Masih nomor punggung 15 Jorong Pasar. Nomor punggung 15 ke depan. Nomor punggung 15. Tendangan gawang telah dilakukan langsung ke tengah. Terjadi perebutan bola. Nomor punggung 14, nomor punggung 8. Ya, ya. Siap-siap telah dilakukan. Ya. Pelanggaran nomor punggung 15 telah dilakukan langsung ke depan. Terjadi perebutan. Ya, nomor punggung 7. Nomor punggung 13 langsung. Nomor punggung 6. Ya, telah dilakukan. Kembali pertandingan dilanjutkan. Nomor punggung 10, nomor punggung 15 kembali. Nomor punggung 15 terjadi perebutan. Nomor punggung 18. Ya, nomor punggung 6 dari Jorong Lembang. Langsung ke depan. Nomor punggung 13. Ya, langsung. Akankah? Ya, nomor punggung 14 langsung ke depan. Masih nggak bisa dikejar. Nomor punggung 12. Ya. Keluar. Ya, nomor punggung 4, nomor punggung 4. Terjadi perebutan langsung. Dikuasai. Langsung ke depan. Ya, jadi perebutan kembali nomor punggung 8, nomor punggung 10 Jorong Pasar, nomor punggung 18, nomor punggung 10 kembali. Masih nomor punggung 10. Nomor punggung 4. Ya, offside, offside. Langsung ke depan. Telah dilakukan nomor punggung 12, nomor punggung 18 berebut bola dengan nomor punggung 12. Langsung nomor punggung masih 18. Ya. Akan dilakukan. Ya! Dan ternyata ya, keluar. Langsung tendangan gawang saja telah lakukan. Ya, bola bergulir di tengah lapangan, akankah keluar? Dilakukan nomor punggung 10 kembali. Ya, pelanggaran kembali terjadi. Ya, akan dilakukan. Ya, dilakukan. Keluar. Ya, dilakukan. Ya, langsung ke depan. Nomor punggung 14. Bola dilakukan. Terjadi perebutan.
12 naik ke depan, kembali lagi bola jauh belakang. Ya, nomor punggung 12 mengejar. Ya, nomor punggung 14 dibuang ke depan. Nomor punggung 6. Ya, nomor punggung 15. Nomor punggung 6 terjadi perebutan. Nomor punggung 12. Ya, nomor punggung 10. Bola tinggal nomor, ya, jauh ke depan. Nomor punggung 7 tinggal nomor punggung 3. Ya, nomor punggung 12. Ya, nomor punggung 18 Jorong Pasar. Nomor punggung 18 jauh ke depan. Ya, lagi Jorong Lembang. Tekan seri kejar, dibuang kiper. Ya, lemparan telah dilakukan. Jorong Lembang ke tengah. Ya, dibuang. Terjadi perebutan. Ya, nomor punggung 8 dibuang jauh ke depan. Ya, kiper Jorong Lembang. Ya, ditendang jauh ke depan. Ya, nomor punggung 13. Nomor punggung 3 dibuang jauh. Nomor punggung 4 salah lemparan. Makin masjid anjing. Ya, nomor punggung 15 naik. Nomor punggung 15. Kiper. Langsung ke depan. Nomor punggung 12 masih menguasai bola. Nomor punggung 8 masih menguasai bola. Ya, nomor punggung 6 dibuang lagi ke depan. Bola masih bergulir, akan kami bisa dikejar. Kembali lagi langsung ke depan. Ya, nomor punggung 4 Jorong Pasar. Nomor punggung 6 Jorong Pasar. Ya, langsung. Ya, langsung ke depan. Bola berada di udara, terjadi perebutan. Nomor punggung 3 Jorong Pasar. Ya, nomor punggung 13. Ya, nomor punggung 10 masih bola. Ya, langsung ke depan. Ya, pertandingan babak pertama telah usai dengan skor masih 0-0. Yang mana pertandingan kesebelasan antara Jorong Lembang berhadapan dengan kesebelasan Jorong Pasar masih dengan bertahan dengan skor 0-0. Bola silakan ditaruh dulu pemain sebagai istirahat. Dapat juga kami informasikan besok harinya akan mempertemukan kesebelasan Jorong Balai Tinggi akan berhadapan dengan kesebelasan Jorong Patah.
Azir. Keluar Rizal dari Jorong Pasar. Ya, pertandingan akan kita lanjutkan. Akan yang mempertemukan kesebelasan Jorong Pasar dengan kostum hitam kuning berhadapan dengan kesebelasan Jorong Lembang dengan kostum biru-biru. Ya, pertandingan telah kita lanjutkan. Bola dikuasai pemain nomor punggung 12 dari Jorong Lembang. Ya, jauh ke depan dikejar nomor punggung 15. Bola jauh ke depan, ya, keluar. Akan mengambil tendangan gawang dilakukan jauh ke tengah lapangan nomor punggung 10. Nomor punggung 6 mengejar bola. Nomor punggung 17. Ya, nomor punggung 6 kembali terjadi perebutan keluar. Telah dilakukan ke depan, jauh keluar. Lemparan akan dilakukan nomor punggung 6. Lemparan dilakukan jauh ke tengah. Jauh ke tengah lapangan. Ya, dilakukan nomor punggung 12. Ya, terjadi perebutan nomor punggung 4. Nomor punggung 4 mengejar bola. Ya, ditendang jauh. Lemparan telah dilakukan, bola bergulir tengah lapangan nomor punggung 4, nomor punggung 10. Ya, perebutan nomor punggung 10. Ya, nomor punggung 15. Kembali lagi nomor punggung 4 jauh ke depan. Ya, jauh ke depan. Handball. Ya, akan kita saksikan dilakukan, ya, jauh. Ya, telah dilakukan jauh tengah lapangan terjadi perebutan nomor punggung 4, nomor punggung 3. Ya, nomor punggung 15 akan kita kejar. Dilakukan. Jauh ke dalam lapangan. Ya. Masih ke dalam lapangan akankah? Ya, nomor punggung 12. Ya, langsung. Dan gol! Gol pertama diciptakan nomor punggung 6. Ya, telah dilakukan. Pertandingan kembali dilanjutkan. Nomor punggung 15 Jorong Lembang, nomor punggung 12. Ya, dilakukan nomor punggung 13. Ya, nomor punggung 15 Jorong Pasar mengejar bola. Akankah nomor punggung 8? Nomor punggung 8 Jorong Lembang, nomor punggung 8. Ya, dibuang. Keluar. Ya, terjadi pergantian pemain dari Jorong Lembang. Keluar Rizky nomor punggung 15 dan masuk Farel nomor punggung 11. Tunggu. Ya, keluar. Jauh ke depan, bola bergulir di tengah. Ya, terjadi perebutan. Ya, nomor punggung 11, nomor punggung 19 jauh ke depan. Ya, terjadi perebutan bola. Nomor punggung 4 mengejar, nomor punggung 8 buat. Ya, langsung ke depan. Akan set kejar. Akan melakukan tendangan, dilakukan jauh ke depan. Ya, terjadi perebutan bola. Nomor punggung 15 dilakukan. Ya, nomor punggung 14. Ya. Offside. Ya, itu serangan balik, serangan. Ya. Ya, tendangan dilakukan jauh ke depan. Ya, jauh. Akankah? Ya, kiper Jorong Lembang menguasai bola. Langsung ke depan, bola berada di udara, terjadi perebutan. Akankah jauh dikejar nomor punggung 13? Nomor punggung 13. Lagi jauh ke depan. Jauh ke depan akankah? Ya, nomor punggung 4. Ya, nomor punggung 18, nomor punggung 11. Nomor punggung 18 kembali. Ya, nomor punggung 10. Ya, nomor punggung 10.
kapten masing-masing kesebelasan memberikan semangat untuk kedua kesebelasan. Ya, terjadi perebutan bola. Kembali bola dibuang jauh ke depan. Keluar. Ya, nomor punggung 19. Kembali lagi bola keluar. Dilakukan nomor punggung 4. Nomor punggung 4. Ya, nomor punggung 4. Nomor punggung 4 masih dibuang. Ya, lemparan telah dilakukan. Ya, jauh ke depan. Dibuang. Dilakukan nomor punggung 13. Nomor punggung 13. Nomor punggung 11. Ya, pelanggaran. Ya, akan dilakukan. Ya! Terjadi gol balasan. Nomor punggung 13. Dari Jorong Pasar. Dari Jorong Lembang ciptakan gol balasan. Imbang pertandingan di sore hari ini 1-1. Ya, kembali dilanjutkan pertandingan semakin seru pada sore hari ini. Bola bergulir di tengah lapangan. Masih terjadi perebutan. Ya, nomor punggung 8. Nomor punggung 8 menguasai bola. Kembali lagi. Ya, nomor punggung 12. Ya, terjadi perebutan. Nomor punggung 10 menguasai bola. Kembali nomor punggung 10 masih menguasai bola. Jauh ke depan nomor punggung 12. Ya. Ya, langsung bola berada di udara, terjadi perebutan. Ya, nomor punggung 8 kembali. Nomor punggung 3 mengejar bola. Nomor punggung 3 keluar, terjadi lemparan. Jorong Pasar nomor 3 siap-siap akan dilakukan. Ya. Bola berada di udara, terjadi perebutan. Ya, pelanggaran. Dorongan akan dilakukan. Ya, dilakukan. Ya. Terlembang ini begitu semangatnya. Tendang penjuru dilakukan. Ya. Betul. Ya, langsung. Terjadi perebutan. Terjadi perebutan. Nomor 4. Bola dilakukan, nomor punggung 12 mengejar bola. Ya. Ya, telah dilakukan. Keluar. Dilakukan nomor punggung 6. Nomor punggung 6 ke tengah, jauh ke tengah lapangan. Kembali nomor punggung 3. Ya, nomor punggung 6. Nomor punggung 18. Nomor punggung 3. Nomor punggung 3. Terjadi keluar. Ya, lemparan dilakukan. Yes. Penonton, tolong yang di spanduk, penonton pindah ke atas. Tidak ada yang di spanduk. Ya, bola bergulir lagi lapangan. Terjadi perebutan. Terjadi perebutan. Kembali. Nomor punggung 10. Ya, naik. Nomor punggung 12. Nomor punggung 12. Ya, nomor punggung 15. Kembali pertandingan lanjutkan. Lemparan setelah memasuki lapangan. Ya, kesalahan lemparan lagi. Berpindah. Dilakukan. Ya, nomor punggung 10 keluar kembali. Dilakukan jauh ke tengah. Ya. Ya, Kucing. Ya, dilakukan jauh ke depan. Nomor punggung 7 offside. Ya, jauh ke depan. Bola di udara. Kakak masih bisa dikejar. Bola dilakukan nomor punggung 8. Kembali lagi keluar. Bolanya keluar. Ya, lemparan telah dilakukan. Bola di udara. Terjadi perebutan jauh. Bola di udara. Bola masih jauh di udara. Perebutan bola terjadi. Ya, masih. Bola masih berada di udara. Terjadi perebutan. Ya,
Angka. Ya, telah dilakukan jauh ke tengah lapangan. Kembali lagi terjadi perebutan bola keluar. Telah dilakukan nomor punggung 3 jauh. Ya, nomor punggung 4, nomor punggung 4, nomor punggung 15. Jauh. Nomor punggung 6. Ya, nomor punggung 15 mengejar bola. Nomor punggung 4. Ya, nomor punggung 4, nomor punggung 18. Lemparan dilakukan. Ya, dibuang jauh ke depan. Kakak masih bisa dikejar. Masih dikejar Lembang. Ya, jauh ke depan. Bola di udara. Bola bergulir. Jauh. Buang jauh ke depan. Nomor punggung 15. Nomor punggung 15. Ya, laju. Nomor punggung 15 mengejar. Iya. Ya, jauh ke depan. Kembali lagi. Bola ke depan. Masih nomor punggung 15. Dilakukan. Ya, bola udara. Nomor punggung 10. Jorong Pasar. Ya, nomor punggung 15. Nomor punggung 10. Jorong Pasar. Nomor punggung 10. Masih bisa dikuasai kiper Jorong Lembang. Keluar, terjadi lemparan. Lemparan nomor punggung 6 jauh ke depan. Nomor punggung 4, nomor punggung 4. Keluar, menghasilkan. Dilakukan, bola diangkat jauh. Bola jauh di udara, Kakak masih bisa dikejar. Ya, nomor punggung 10. Nomor punggung 10. Ya, kiper. Ya, terjadi perebutan. Ya, nomor punggung 13. Terjadi perebutan, nomor punggung 11. Bola. Kesalahan lemparan, pindah. Telah dilakukan, terjadi perebutan, masih terjadi perebutan, nomor punggung 11, nomor punggung 5, pelanggaran. Langsung, ya, kiper Jorong Lembang, bagus. Bisa menguasai bola, pertandingan dilanjutkan, masih bergulir bola tengah lapangan, bola tinggi di udara. Ya, akankah nomor punggung 10, nomor punggung 10, nomor punggung 10, ya, langsung. 1-1. Yang mempertemukan kesebelasan Jorong Lembang berhadapan dengan kesebelasan Jorong Balai Tinggi. Dengan kesebelasan Jorong Pasar. Masih terjadi perebutan bola. Nomor punggung 15. Nomor punggung 15. Masih nomor punggung 15. Nomor punggung 10. Ya. Penjaga gawang Jorong Lembang langsung ke depan. Terjadi perebutan bola. Langsung ke depan. Ya, masih terjadi perebutan bola. Ya, nomor punggung 4. Nomor punggung 11. Nomor punggung 13. Ya, nomor punggung 18. Langsung ke depan. Tidak ada pemain di depan. Dikuasai nomor punggung 4. Nomor punggung 10. Nomor punggung 15. Jorong Pasar. Ya, langsung. Telah dilakukan jauh ke depan, jauh ke depan, bola di udara. Ya, terjadi perebutan. Ya, nomor punggung 5. Nomor punggung 5. Akan kita saksikan. Ya. Ya. Ya, kembali tendang telah dilakukan jauh ke tengah lapangan nomor punggung 8. Ya, nomor punggung 10, Jorong Pasar, nomor punggung 6, nomor punggung 13. Nomor punggung 10 jauh ke depan. Akan enggak bisa dikejar nomor punggung. Ya, nomor punggung 6 Jorong Pasar. Dibuang jauh. Telah dilakukan. Kembali lagi keluar. Telah dilakukan. Dibuang kembali bola. Dilakukan. Ya. Ya, jauh ke depan. Ya. Ya, jauh ke depan. Bola bergulir di tengah lapangan. Nomor punggung 10. Nomor punggung 10 berputar-putar. Ya. Nomor punggung 10 tidak ada bantuan. Nomor punggung 12 tidak ada bantuan pemain. Nomor punggung 15 keluar. Blas. Ya, lemparan dilakukan. Nomor punggung 19. Ya, nomor punggung 15. Ya, nomor punggung 18. Nomor punggung 10. Ya,
Nomor punggung 3. Nomor punggung 3. Ya, langsung ke depan. Ya, dikejar. Dikuasai kiper. Ya, langsung ke depan. Bola sudah berada. Ya, nomor 18. Nomor 19. Langsung ke depan. Ya, nomor 12. Ya. Ya, dilakukan jauh ke depan. Bola jauh di udara, terjadi perebutan. Nomor punggung 4. Nomor punggung 4. Nomor punggung 4 naik. Ya, nomor punggung 4. Ya, langsung ke tengah. Ya. Terjadi perebutan. Dan dilakukan nomor punggung 15. Ya, nomor punggung 5. Nomor punggung 19. Jauh ke depan. Akankah nomor punggung 10? Nomor punggung 19. Ya, nomor punggung 11. Ya, jauh ke depan. Ah, nomor punggung 12. Keluar. Ya, lemparan jauh ke depan. Nomor punggung 4 ke depan. Nomor punggung 4. Ya, nomor punggung 4 masih. Ya. Hasilkan tendangan gawang. Dapat kami informasikan kembali, besok harinya akan mempertemukan kesebelasan Jorong Paling Tinggi berhadapan dengan kesebelasan Jorong Panta 2022 di lapangan sepak bola Nagari Kota Gadang Kota Naung di tahun ini, yang mana akan mempertemukan kesebelasan terbaik. Ya, serangan kembali. Ya, nomor punggung 4. Ya, nomor punggung 6 langsung jauh di udara. Ya, berakhir sudah. Pertandingan akan kita tentukan dengan tendangan 11-11, tendangan penalti, untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemenang dalam pertandingan di sore hari ini. Oke. Ya, penendang pertama dari Jorong Pasar, nomor punggung 10, Yeri Tri Abdul. Tendang pertama dari Jorong Pasar. Bola-bola yang pemain tidak boleh main. Pemain menyaksikan tendangan. Pemain silakan masuk. Ya. Kan bersiap-siap nomor punggung 10. Tendang pertama. Ya, dilakukan. Langsung Febrianto, penendang Jorong Lembang. Penendang Jorong Lembang Febrianto. Ya, bersiap-siap nomor punggung 18 Febri akan mengambil tendangan. Akan dilakukan. Ya. Penendang kedua dari Jorong Pasar, Rahmat Firdaus. Ya, bersiap-siap
nomor punggung 6 akan melakukan. Akan dilakukan nomor punggung 6. Ya! Ya! Kiper Jorong Lembang. Penendang kedua dari Jorong Lembang, Ikrar Anta. Ikrar Anta menyerang dari Jorong Lembang. Ya, penendang kedua dari Jorong. Penendang kedua dari Jorong Lembang, nomor punggung 7. Ikrar Atta, nomor punggung 7. Akan bersiap-siap, kita saksikan. Ya! Ya! Penendang ketiga dari Jorong Pasar, Ariel Saputra. Arir, Aril akan menendang nomor 14, akan dilakukan. Gol. Penendang ketiga Fadil dari Jorong Lembang. Akan kita saksikan nomor punggung 13 akan menendang. Akan kita saksikan. Ya! Aduh. Penendang keempat dari Jorong Pasar, Tri Amdivo. Ya, akan kita saksikan nomor punggung 5 akan bersiap-siap melakukan tendangan penalti yang keempat untuk Jorong Pasar. Ya, nomor punggung 5 akan kita saksikan. Ya. Masuk. Penendang keempat Jorong Lembang, Faziaria Hasan. Ya, penendang selanjutnya nomor punggung 19. Ya, masuk nomor punggung 19. Lanjut Elma dari Jorong Pasar, Seprival. Seprival Rahman. Seprival. Ya, akan kita saksikan. Ya. Habis. Pertandingan sore hari ini dimenangkan lewat adu penalti oleh Jorong Pasar. Kedua kesebelasan disilakan untuk saling bersalaman. Tanda sportivitas dan fair play kita selama